السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وقل رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Tuan-tuan, puan-puan, seluruh saf kepimpinan Surau An-Nur, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah taufik hidayah inayah daripada Allah, pada malam ini dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah, dapat kita menunaikan salat pada maghrib secara berjemaah, kemudian dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan hidayah iman dalam diri kita ini kekal hinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dapat menyambung kembali kuliah bulanan kita, yang mana kita masih lagi berada di dalam bulan Syawal. Pada yang telah menghabiskan puasa 6, alhamdulillah, masya-Allah. Bagi yang belum lagi habis, saya kira ada masa lagi untuk kita puasa 6. Kalau kita nak 1000 apa tuan-tuan? Tak nak 1000 dalih, dolar dalih. Itu alasannya adalah puasa sunat sahaja. Kan? Jadi puasa Ramadan 30 hari boleh sebab wajib. Masalahnya yang sunatnya lah. Kita mungkin dah niat malam hari, siangnya nampak air dalam peti ais. Sirap je pun. Sunat je ni. Minumlah kita tuan-tuan. Walaupun dalam khutbah tu, khutbah bila lepas ke, ada disebut tentang boleh kita berbuka puasa sunat. Bukan puasa nazar, bukan puasa qada, puasa sunat. Jadi kita pergi berhari raya, pergi beraya, kecil hati tuan rumah, kita tak makan, berbuka lah. Ataupun apa nama, tetamu tak makan melainkan tuan rumah makan, makanlah. Tapi sebelum nak makan tu, kira dulu Syawal tinggal berapa. Kalau dah apa nama, tak cukup dah, terus terang dia cakap, saya ni puasa 6 saya ni tinggal 3 hari, baki Syawal 3 hari. Kalau hari ni saya buka, habislah. Terus terang je lah. Tapi kalau ada masa lagi, orang suruh makan, makan je lah tuan-tuan. Tapi masalahnya kalau dah cukup-cukup, contohnya kita ada 3 hari lagi, Syawal 3 hari lagi, seksa tu. 3 hari itulah ada open house contoh. Jadi tuan-tuan, saya sebut, kalau kita nak, kita boleh. Kalau kita tak nak, kita tak akan berpuasa. Mana terpulang kepada kita masing-masing tuan-tuan. Dia tak ada paksaan di dalam Islam ini. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sambung pengajian kitab kita. Bagi yang ada kitab, ke surat 408 yang di tengah tu,
surah qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Surah Ar-Ra'd menjelaskan bahawa para penghuni syurga memiliki sepohon tuba di syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladheena amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab, yang bermaksud orang-orang yang beriman dan beramal soleh beroleh kebahagiaan yang amat menggembirakan. Kita beriman dan beramal soleh ni tuan-tuan, kita akan dapat kebahagiaan, kita akan dapat kegembiraan. Ketika mana kita masuk syurga, dikatakan kepada kita, welcome, welcome, ahlan wa sahlan, selamat datang, salamun alaikum, apa lagi tuan-tuan, maknanya selamat datang, maknanya kita gembira, kita seronok, dan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Surah Ar-Ra' ayat 29. Syurga ni tuan-tuan tempat yang sebaik-baiknya. Wa husnu ma'ab, tempat yang paling buruk adalah neraka. Ketika mana Allah menciptakan syurga dan neraka, yang dapat melihat syurga neraka itu adalah malaikat Jibril alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam. Bila mana malaikat Jibril melihat syurga, maka kata Jibril alaihissalam, sesiapa yang mendengar tentang syurga ni pasti dia berusaha untuk untuk dia dapat memasuki syurga. Kemudian Allah Ta'ala letakkan syarat-syarat ataupun syurga itu dikelilingi. Ad-dunya sijunul mu'min, dunia ini penjara bagi orang mu'min. Wa jannatul kafir, dan syurga bagi orang kafir. Jadi syarat nak masuk syurga itu apa? Syurga itu dikelilingi dengan apa? Dengan perintah-perintah Allah, beriman, beramal soleh, ikut sunnah Nabi SAW. Kemudian bila mana Jibril SAW melihat neraka, dan siapa yang layak masuk ke dalam neraka, kata Jibril SAW, aku bimbang ramai yang tidak akan selamat daripada memasuki neraka Jahannam. Syurga bila Jibril SAW lihat, susah ni, tengok dia punya kelayakan-kelayakan dia ni. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, syurga tempat yang paling baik, neraka tempat yang paling buruk. Lepas itu kita doa banyak, minta selamat daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar, ajirna minan nar, selamatkanlah kami. Doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Doa makan minta selamat daripada neraka. Dan semua orang tahulah, kalau orang jahil pun dia dengar Allahumma barik lana fima razaqtana, dia kata ini doa makan. Wa qina azaban nar, walaupun dia tak faham maksud tu. Jadi nak makan pun tuan-tuan, ketika mana nak makan, doa yang dibaca, doa selamat daripada api neraka. Baik. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba adalah pohon di syurga yang berumur ratusan tahun. Tuba ni tuan-tuan, dia satu pohon di dalam syurga. Pohon ni umur dia ratusan tahun. Besar tak besar pokok ni, kalau seseorang menaiki, dia menunggang kuda yang paling pantas,
kuda yang paling laju. Tak tahulah berapa kelajuan dia. Dia mengambil masa 100 tahun, dia belum lagi melepasi pokok tu. 100 tahun ni kalau kira, kalau kira kilometernya berapa tu kan? Kita balik Kedah, Kelantan, jam waktu raya ni, kemuncak hari raya, 10 jam kan, 6 jam, itu berapa kilometer je orang kata apa jarak tu. Kalau 100 tahun tak lepas lagi pokok tu, besar tak besar, besar mana tuan-tuan. Sebab itu syurga ni tuan-tuan, dia luas. Wa jannatin arduhas samawat. Jannah itu arduhas samawat. Luas dia itu langit dan bumi. Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi pohon ni tuan-tuan, masya-Allah. Ada besar tak besar pohon ni, dinamakan pohon Tuba. Dan pakaian penghuni syurga akan keluar dari tunasnya. Tak tahu tuan-tuan pernah dengar, tak pernah dengar. Pakaian ahli syurga keluar daripada pokok Tuba ni. Tak tahulah tuan-tuan, pengarang ni ada tulis. Saya pun tak pernah dengar. Mungkin saya jahil, tak pernah jumpa hadis riwayatnya dan sebagainya. Masya Allah, syurga ni tuan-tuan, pakaian ahli syurga pun lain. Pakaian ahli syurga ni, wa yalbasuna siyaban khudra. Pakaian ahli syurga ni berwarna hijau, khudra. Dan pakaian ahli syurga ni, wa libasuhum fiha harir. Pakaian ahli syurga ni adalah sutera. Nabi SAW, dia pegang emas dan juga sutera. Dia kata, emas dan sutera ni dihalalkan bagi wanita, diharamkan bagi orang lelaki. Jadi orang lelaki jangan pakai sutera, jangan pakai emas. Orang perempuan boleh, orang lelaki tak, tak boleh. Orang lelaki dalam syurga kelak, dia boleh pakai, dia boleh pakai emas. Di dunia ni dia kaya macam mana pun jangan pakai. Dia boleh beli, dia boleh pakai gelang emas, rantai emas, leher dan sebagainya, buat gigi emas dan sebagainya. Tapi jangan, kerana apa? Diharamkan bagi orang lelaki sewaktu di dunia. Nanti dalam syurga tuan-tuan boleh. Malah di dalam syurga tuan-tuan tidak ada lagi yang yang dilarang, ditegah, yang haram, tak ada dah. Sebab itu dalam syurga ni tempat yang penuh dengan dengan kenikmatan. Nabi SAW bersabda perumpamaan syurga, maknanya dunia dengan nikmat dunia yang fana ini, dengan syurga ni seperti dicelupkan dalam laut itu. Dicelupkan apa? Jarum, kecelupan lah, dicelup, angkat naik. Yang naik itulah, hanya itulah dunia. Yang lekat pada jarum ke dan sebagainya, kita celup. Yang lebih, lautan yang luas itu merupakan nikmat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberitahu bahawa dia akan menyediakan tempat yang tinggi di syurga untuk mereka. Ahli syurga ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sediakan kepada mereka ni tempat yang tinggi dalam syurga. Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Dan orang-orang yang beriman dan beriman serta beramal salih, لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ. Kami akan tempatkan mereka dalam mahligai-mahligai. Minal jannati ghurafa. Mahligai, syurga ni dipanggil mahligai kerana apa nama, hiasan ataupun mahligai di syurga ni tuan-tuan tak sama dengan mahligai singgah sana di dunia ni.
Walaupun di dunia ni kita pergilah melancong, kita pergi ke mana pulau apa, Maldives. Dia bangun tidur tu terus masuk dalam kolam. Kolam dia bersambung dengan laut. Elok datang tsunami sekali dengan dia tuan-tuan. Mewahlah tu. Jadi dia pun apa nama buat video, dia TikTok lah ke benda tak tahulah. Sedang berada di sekian-sekian lah. Nah, dia punya sarapan pun terapung. Terapung, makan dalam air. Bukan menyelam dalam air, tidaklah. Dia separuh badan, dia makan. Jadi, kita tengok, oh ini nikmat syurga ni. Nikmat syurga. Atau kita tengok air di pulau-pulau yang begitu jernih. Hotel yang begitu mewah dan sebagainya lah. Nah, kita boleh tulis. Nah, status makanya inilah nikmat dunia. Inilah nikmat dunia. Nama pun nikmat dunia. Ataupun syurga dunia. Syurga dunia, bukan syurga yang hakiki tak. Syurga dunia. Jadi masya-Allah tuan-tuan, syurga ni dia ghurafa minal jannati ghurafa, dia tempat apa nama ahli syurga ni ditempatkan mereka dalam mahligai di syurga. Tajri min tahtial anharu khalidina fiha, di syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ini kita maklumlah kalau baca ayat tentang syurga ni, tajri min tahtial anhar, mengalir air di bawahnya beberapa sungai. Dan masya-Allah sungai air terjun ni tuan-tuan menenangkan jiwa. Tuan-tuan cari gambar ataupun video apa nama air terjun mengalir. Mengalirnya air tu kita tenang je rasa. Itu baru dunia tuan-tuan. Belum lagi mengalir air sungai di bawah-bawah syurga tu. Kita tak dapat bayangkan bagaimana tuan-tuan. Ni'ma ajrul amilin, demikianlah balasan yang sebaik-baiknya bagi orang-orang yang beramal saleh. Ni'ma ajrul amil, al-amilin, orang yang beramal, barulah dia akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghuraikan sifat tempat-tempat yang tinggi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya di syurga terdapat tempat-tempat yang tinggi, bahagian luarnya dapat dilihat dari dalam. Bahagian luar dapat lihat dari dalam. Maknanya kita duduk dalam dapat tengok luar. Maknanya dia punya dinding dia tu menembusi. Maknanya kalau kita berada di dalam dinding dia tu, kita nampak di luar. Maknanya bahagian luarnya dapat lihat daripada dalam, dan bahagian dalam dapat dilihat daripada luar. Kita duduk dalam nampak luar, kita duduk luar nampak dalam. Kerana di syurga ni tuan-tuan, nanti dia, kita tak perlu lagi lah nak kita kata jaga aurat. Dan kita di dunia ni kena jaga aurat. Pintu rumah kita tak boleh buka macam tu. Buka, tutup. Kalau rumah flat atau apartment, buka aja pintu terus nampak dapur. Kalau kebetulan ada orang lalu, nampaklah. Jadi di dunia ni kita nak kena jaga aurat dan sebagainya. Maka di syurga nanti tuan-tuan, masya-Allah, tidak ada lagi perkara yang dilarang, yang ditegah. Nak buat apa saja semua boleh. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Nak apa? Walakum fiha ma tashtahi, kamu nak apa? Walakum fiha ma tadda'un, apa yang kamu nak, apa yang kamu nak minta, tadda'un. Semua kita dapat di dalam syurga Allah SWT. Allah SWT menyediakan pemberi makanan kepada orang lain dan
Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan sediakan apa nama nikmat-nikmat syurga ini kepada orang yang dia bagi makan kepada orang. Bercakap dengan sopan, orang yang bercakap dengan penuh adab, jaga tutur kata dia. Dan syurga ini disediakan bagi orang yang dan menunaikan qiyamul lail, solat pada waktu malam ketika orang tidur. Bagi makan pada orang, bercakap perkataan yang elok dan bangun tengah malam solat qiyamul lail, dia akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masuk tuan-tuan tentang azab kepada orang kafir. Manakala orang-orang kafir akan mendapat seksaan yang pedih di dunia dan akhirat, Allah SWT berfirman, fa ammal ladina kafaru fa u'adzibuhum adaban syadida. Adapun orang-orang kafir, maka aku Allah akan menyeksa mereka dengan azab yang amat berat di dunia dan akhirat. Adaban syadidan fid dunya wal akhirah. Orang kafir ni tuan-tuan, dia diseksa dunia dan akhirat. Seksaan di dunia, dia kalah dalam peperangan. Ataupun kita kata, kita tengok orang kafir tak kalah pun, seksa apa yang dia dapat. Ya? Waktu dia mati tuan-tuan, waktu sakaratul maut dia, dia akan diseksa. Kalau yang kalah dalam peperangan, itulah azab di dunia. Kalau dia tak kalah, dia tak dibunuh, saat dia mati tuan-tuan, dia akan merasai sakaratul maut yang amat dahsyat. Ataupun di akhirat berlipat kali ganda azab Allah timpakan kepada orang kafir. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka pula tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat menolong mereka. Surah Al-Imran ayat 56. Orang kafir ni tuan-tuan, tak ada siapa boleh tolong dia. Ya. Azab yang amat berat bermaksud mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, iaitu tempat yang paling buruk. Allah SWT berfirman, walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 39. Orang kafir ini tuan-tuan di dunia, kadzabu bi ayatina, dia dustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan mereka dalam neraka dan mereka kekal di dalam neraka, tak keluar dah abadan abada, selama-lamanya. Selain itu Allah Taala akan melaknat mereka di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yakhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati sedang mereka tetap dalam keadaan kafir, mereka itulah orang-orang yang ditimpa laknat Allah. Ulaika alaihim laknatullah. Orang kafir ni tuan-tuan, dia mati dalam keadaan kufur, Allah laknat dia. Laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dan malaikat serta manusia sekaliannya. Maknanya malaikat dan seluruh manusia juga melaknat orang kafir. Kalau kita sebut Qarun, Haman, siapa seorang lagi? Qarun, Haman, wa Qarun wa Fir'aun, wa Qarun, Qarun, Fir'aun, Haman. Jadi kita sebut, kita jawab laknatullah, laknat. Sesama kita jangan kita laknat tuan-tuan. Kan ada orang sebut lahanat. Ada kan? Lahanat tu apa benda tuan? Kalau laknat, betul. Bahasa Kedah, nak haram. Nak haram lah. Lahanat. Maknanya tu perkataan, nak kena sebut lah tuan-tuan, supaya jelas. Kalau boleh, dieja je lah. L-A-H-A-N-A-T. Ataupun
Maknanya laknat ni tuan-tuan, masya-Allah, bagi orang yang kufur kepada Allah. Jangan kita melaknat sesama kita tuan-tuan. Khalidina fiha la yakhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak diringankan azab sengsara dari mereka. Mereka ni tuan-tuan tak diringankan azab. Apa nama yang diringankan azab tu siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib. Abu Talib, bapa saudara Nabi Sallam. Kenapa? Karena dia bergembira saat lahirnya baginda Nabi Sallam. Abu Lahab. Abu Lahab tuan-tuan. Abu Lahab ada, Abu Talib ada, Abu Jahal pun ada. Ni Abu Lahab. Abu Lahab ni tuan-tuan, dia ni kena celaka tuan-tuan. Waktu tuan-tuan kalau nak celakakan Abu Lahab, tuan-tuan baca Tabbat Yada. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat Yada Abi Lahab wa tab. Dapat pahala tuan-tuan. Celaka Abu Lahab. Kenapa? Kerana dia ni jahat. Apa dia tak buat kepada baginda Nabi Sallam? Nah, degi tabur apa? Durilah, sampahlah sebagainya. Macam-macam dia kata kepada baginda Nabi Sallam. Nah, cuma tuan-tuan, dia pernah buat baik, iaitulah dia memerdekakan hamba dia. Bila mana hamba dia datang bagi tahu apa nama, telah lahir baginda Nabi Muhammad Sallam. Seronok dia. Jadi dia ada ringan sikit. Dia jelah, yang lain tak ada ringan. La yukhaffafu anhumul azab. Azab yang berterusan, tak ada berhentinya. Walahum yunzarun, dan mereka pula tidak diberikan tempoh atau perhatian. Walahum yunzarun, dia tak ada tempoh macam kamu ni nak kena sebat nantilah. Macam perogol ke apa kan, dia ada tempoh kan. Kamu rehat dulu sekian-sekian tarikh, nanti siap sedialah nak kena sebat. Nah, bagi penghuni neraka ni dia tak ada. Tak ada siapa boleh tolong dia, tidak diringankan, dan dia ni tidak diberi tempoh. Dia azab itu berterusan, tak berhenti. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak buat dosa, fikir-fikir dulu. Malangnya tuan-tuan, ruginya mereka yang awalnya Islam kemudian murtad. Wal'iyadu billahi min dhalik. Orang Islam yang murtad, contohlah kalangan Melayu ke, tak kira lah siapa ni, murtad, keluar daripada Islam. Kalau dia mati tuan-tuan, dia tidak mengucap, dia tidak bertaubat, maka samalah dia seperti orang kafir, kufur kepada Allah SWT. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara iman kita hinggalah akhir hayat kita, insyaAllah. Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan bahawa dia tidak menerima tebusan mereka walaupun dapat memenuhi bumi ini dengan emas. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu lalu mati sedang mereka tetap kafir. Orang kafir ni tuan-tuan, di akhirat dia nak tebus, tak boleh. Kalau di dunia boleh. Di dunia ni kalau ada jawatan boleh. Kesalahan banyak mana pun tuan-tuan, janji ada jawatan, selamat. Tak. Akhirat tak boleh. Akhirat tak boleh. Nabi Sallam bersabda, kalau di kalangan miskin yang tidak ada, bukan sesiapa lah, rakyat lah, maka dijatuhkan hukuman. Bila yang buat salah itu adalah di kalangan yang berjawatan, kaya raya, berpengaruh, maka tidak dijatuhkan hukuman. Ini disabdakan oleh baginda Nabi Sallam. Jadi sejak daripada dahulu lagi tuan-tuan, dah ada. Tak pelik lah kalau ada pada hari ini. Jadi akhirat tuan-tuan dia tak boleh. Dan di akhirat tidak ada seseorang pun yang memiliki, walaupun di dunia dia kaya, dia Qarun ke, dia Firaun ke, dia sesiapalah, dia tidak memiliki sepenuhnya.
Mungkin dia kata, ya Allah, aku nak tebus dosa syirik aku ni dengan harta. Mana dah ada dah? Tak ada dah. Kerana pada dibangkitkan semua kita tu dalam keadaan tanpa pakaian. Baju pun tak ada. Macam mana nak, macam mana nak, nak kata nak tebus dosa dengan harta, dengan anak? Tak ada. Jadi Allah Taala berfirman, "Falan yuqbala min ahadihim min al min ul ardi dhahaban wala iftada bi." Mereka tidak sekali-kali akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menembus dirinya dengan emas banyak itu. Kalau nak kiranya, tak ada siapa pun yang memiliki emas waktu tu. Karena ketika itu, saat itu, tuan-tuan, semua manusia, seluruh manusia akan tunduk kepada Allah. Qarun ke, Haman ke, Fir'aun ke, Raja Kaisar ke, Raja Kisra ke, siapalah tuan-tuan yang sombong-sombong ni, dia tak boleh buat apa. Ratu Balkis ke, tak ada siapa pun yang berani. Semua akan tunduk. Walau tara idhil mujrimun nakisu ru'usihim. Semua al-mujrimun itu, pendosa-pendosa ni, nakisu ru'usihim, dia tunduk. Bila dia tunduk tu, sewaktu dia melihat, sewaktu Allah Ta'ala bertanya, limanil mulkul yaum, milik siapakah kekuasaan itu? Siapa yang berkuasa ni hari ni? Limanil mulkul yaum, lillahil wahidul qahhar. Jadi Allah lah yang maha perkasa, maha berkuasa. Tak ada siapa. Jadi seandainya nak tebus dosa dia tu dengan emas memenuhi bumi ni, penuh bumi ni tu banyak lah tuan-tuan. Kalau ada orang kaya, dia boleh, dia mampu beli emas. Emas tu dibuat rantai, rantai untuk ikat yang besar tu lah. Untuk ikat apa? Kalau ikat monyet tak boleh, besar tu tak bergerak, monyet tu berat. Tapi manusia boleh pakai. Cerdik monyet daripada manusia ni. Buruk benar tengoknya tuan-tuan. Bawa satu rantai emas bubuh sini. Nah, pakai emas berpada-padalah. Nah, sorok-sorok sikit. Nah, nah, ah, ni 10,000, 10,000. Kalau bubuh kat dekat apa? Kaki tuan-tuan, nampak sangat nak tunjuk. Ceng-ceng-ceng-ceng di jalan begini. Dah macam orang India lah. Apalah. Jahil sangat tuan-tuan umat Islam hari ni. Kalau kita tegur dia marah. Ini ustaz ni semua benda tak boleh, payahlah bagi duduk langgur ustaz. Tak. Tambah adik-beradik lagi payah tuan-tuan. Tak boleh nak cakap apa. Ini dia mentang-mentang dia ustaz sikit, nak menegur je kerja ni. Nak. Jadi payah. Jadi masya-Allah tuan-tuan, emas tu tuan-tuan, Allah Taala berfirman, kalau kita nak tebus memenuhi dunia ni, tak boleh. Wala iftada bih, menebus dirinya dengan emas banyak itu. Ulaika lahum azabun alim, mereka itu akan mendapat azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka pula tidak akan beroleh sebarang penolong pun. Surah Al-Imran ayat 91. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita ni tuan-tuan, buatlah amalan, buatlah ibadah sebanyak mungkin tuan-tuan. Kerana banyak, sebanyak yang kita buat tu belum tentu lagi semuanya diterima di sisi Allah. Nak sedekah ke, puasa ke, solat sunat ke. Kerana tuan-tuan ada perbuatan yang kita buat membatalkan segala amalan kita tu. Contohnya amalan sedekah. Amalan sedekah tuan-tuan, dia boleh terbatal. Tak ada nilai. Bila mana kita sedekah dalam keadaan kita sedekah kemudian kita menyakiti. Bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
La tubtilu sadaqatikum. Jangan kamu batalkan sedekah kamu tu bil manni wal adha. Dengan mengungkit bil manni wal adha dan menyakiti. Ha, dah bagi-bagi. Contohlah kita pernah tolong orang. Lama dah kita tolong. Orang tu tak ingat kat kita dan tidak memuji kebaikan kita. Atau buat dek je. Kita berkata, tu si fulan tu dulu masa dia susah nak datang buat muka seposin ni, nak minta nak buat modal meniaga. Sekarang dah apa, berjaya dah untung dah. Raya datang tak datang jumpa pun. Tak. Tu. Tolong tu dah bagus dah. Tapi kita ungkit balik. Habis amalan kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau apa yang telah kita berikan, kita bagi yang kita dah buat, diam. Ha? Kalau depan tak tahan, cakap dalam hati je. Supaya apa? Supaya amalan kita itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan amalan yang banyak inilah tuan-tuan, kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat di atas menjelaskan orang-orang kafir akan menerima seksaan yang tidak terperi sakitnya. Namun begitu sudah memadai bagi kami untuk menyebut beberapa ayat sahaja. Kata pengarang tuan-tuan, dah beberapa ayat pun dah mencukupi dah, dah untuk menjadikan peringatan kepada kita. Kami memohon kepada Allah untuk menjauhkan diri kami dari tempat orang yang zalim, menghindari kami dari tipu daya kekafiran dan kesesatan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita kena berdoa kepada Allah tuan-tuan agar Allah selamatkan kita daripada berada di tempat orang yang zalim, dan moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada tipu daya kekafiran, tipu daya orang kafir dan juga tipu daya kesesatan. Kita ni tuan-tuan akan anggap tergelincir. Ya. Kita sekarang masya-Allah, mudah-mudahan kita jadi orang Islam, iman kita, Islam kita ni kita pegang. Ya. Tapi kita tak jamin tuan-tuan, akhir hayat kita tuan-tuan, iman masih berada dengan kita. Ya. Kerana syaitan ni tuan-tuan, dia tak berhenti-henti. Ya. Kita berjalan pada azan insya-Allah. Thank you.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesimpulan tuan-tuan, apa yang dapat kita pelajari pada malam ni tuan-tuan, iaitu tentang kenikmatan syurga Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah taala sediakan syurga ini untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang mengikut ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentang golongan-golongan kafir, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan kekal di dalamnya. Dan seandainya orang kafir itu ingin menebus dosa kekufuran dia itu dengan emas sebanyak emas, banyaknya emas itu memenuhi dunia ini, maka tidak diterima di sisi Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, beruntunglah kita menjadi orang Islam, orang yang beriman kepada Allah SWT. Moga-moga Allah SWT kekalkan iman dan Islam kita ini, dan anak cucu kita, generasi kita tuan-tuan menjadi orang Islam, beriman dan beramal salih, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Cukuplah sekadar itu yang baik daripada Allah SWT. Salah silap daripada kekurangan, kejahilan di saya, saya mohon ampun kepada Allah SWT. Minta maaf dengan tuan-tuan semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada sah kepimpinan surau. InsyaAllah kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.